Humidifier atau pelembab ruangan, biar kamu bernafas lebih nyaman. Halo Jacknoters, selamat datang di Jacknot Unbox. Jacknoters, ini ada 3 rekomendasi humidifier dari Tuffware yang secara tampilan ada yang kecil, sedang, dan besar. Sebelum kita bahas perbedaan dari ketiga produk ini, jangan lupa like video ini, subscribe jika belum, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info produk yang sudah pasti murahnya. Dimulai dari yang paling kecil dulu nih ya Jacknoters. Nah yang pertama ini namanya Humi AJ213. Kalau kamu search di jakartanotebook.com, langsung ketemu kok. Di dalam box Humi AJ213 ini udah dapat 1 buah unit pelembab udara humidifier ultrasonic essential oil diffuser. Jadi dapat 1 buah unitnya. Kemudian itu kita dapat 1 buah unit USB cable yang tanpa adapter charger. Jadi kita bisa pilih adapter charger yang kita mau ya. Kemudian ada 1 buah unit manual book. Nah, kalau yang sedang ini namanya Humi H24. Kita unboxing dulu. Di dalamnya dapat apa aja? Yang pertama dapat 1 buah unit humidifier elektrik dengan 7 LED. Jadi yang ditonjolin itu adalah 7 LED-nya. Kemudian ada 1 buah unit remote control, ada 1 buah unit adapter power, dan 1 buah manual book. Udah dapat remote control-nya yang bikin pembeda dari yang sebelumnya. Kemudian ada adapter power yang bukan hanya USB aja tapi udah sekalian adapter power-nya. Nah, kalau 3 produk ini bersaudara, maka H14A ini akan menjadi kakak pertama Jacknoters. Di dalam box-nya si kakak pertama ini, Tuffware Humidifier H14A. Kita dapat apa aja? Yang pertama kita dapat Tuffware Aromatherapy Air Humidifier 7 Color 500ml. Oke, kita dapat 1 buah unitnya ya. Yang ditonjolin itu adalah 500ml-nya di sini. Mungkin karena memang langsung kelihatan bahwa tankinya agak gede. Kemudian ada 1 buah remote control, terus ada adapter power juga, 1 buah adapter power dan 1 buah manual book. Perbedaan dari ketiganya tentu di kapasitas air yang bisa ditampung karena dari ukuran yang berbeda. Ada kecil, sedang, dan besar. Tetapi untuk keunikan tiap produk ada apa aja? Oke, mari kita lihat satu persatu. Kayak yang dibahas di deskripsi produknya, pelembab udara humidifier ultrasonic essential oil diffusers ini menggunakan teknologi ultrasonic atomizing yang dapat menghasilkan udara yang lebih bersih dan nyegerin, serta memberikan kelembaban stabil di sekitar kita yang dikatakan bahwa bisa sampai 30-50%. Tuffware Humi AJ213 ini punya 4 stall timing. Jadi terdapat 4 waktu setting pada produk ini, yaitu ada 30 menit, 60 menit, 120 dan 180 menit. Tergantung waktu penggunaan kamu. Dan ini juga udah auto disconnect kalau lowbat yang bikin aman dari konslet. Hidupinnya pakai kabel USB jadi untuk adapter charger bisa dengan mudah diganti. Yang menarik dari Humi AJ213 ini, udah ada 3 warna lampu yang disebut RGB ya Jacknoters. Bisa sekalian buat lampu tidur juga. Untuk air yang bisa ditampung, kira-kira hanya 125 ml terlihat di boxnya tadi. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini. Kemudian kalau bahas soal gede, Humi H24 ini terlihat lebih besar dari Humi AJ213 tadi. Tampilan yang bongsor ngebuat Humi H24 ini terlihat kokoh ya Jacknoters. Udah dilengkapin juga sama remote control yang ngebuat Humi H24 ini mudah digunain. Ada 7 LED color yang bisa diganti-ganti dengan mudah dari remote-nya. Begitu juga bisa diganti dari produknya. Dan Humi H24 ini menghasilkan suara yang minim atau nggak ada sama sekali. Jadi makin nyaman pas nemenin kamu tidur. Untuk spesifikasi lengkap Humi H24 ini adalah sebagai berikut. Untuk si kakak pertama, Humi H14A ini mirip sama H24 yang sebelumnya. Tanki gede, ada remote, ada 7 lampu. Tapi yang bikin beda, total ukuran tanknya itu ada 500 ml. Cocok buat kamu yang jadiin Humi ini sebagai kebutuhan harian, jadi nggak perlu ribet bolak-balik isi airnya. Sesuaikan aja sama ruangan, kalau ruangan kamu kecil bisa pakai yang AJ213, ruangan yang sedang bisa pakai H24, dan ruangan yang besar bisa pakai H14A. Kalau aku sendiri pakai humidifier ini buat ngubah mood sih. Jadi agak lebih bernafas lebih lega karena pakai aroma-aroma yang cukup menyegarkan ya. Di sini ada beberapa aroma juga yang aku cobain, yaitu ada rosemary, ada orange,
Kemudian ada dua lagi nih yang warnanya asik-asik juga. Jadi lebih lega, lebih tenang. Kesimpulannya dari 3 produk humidifier dari Tafwer ini, kalau menurut kamu nih Jacknoters, yang mana yang jadi juaranya? Pertama, kita ada Humi AJ213, si kecil yang tangguh. Kemudian ada Humi H24, si sedang yang udah dibekali remote dan 7 lampu berbeda. Atau Humi H14A yang paling detail, lengkap fitur dan udah ada remote juga. 7 lampu LED-nya juga udah RGB. Tulis di kolom komentar buat pilihan kamu ya. As always, sambil nulis pilihan humidifier kamu di bawah, sekalian saranin ke kita produk apa yang berikutnya mau kami review. Tentunya produk-produk yang sudah pasti murahnya dari jakartanotebook.com. See you on the next video, Jacknoters. Aku Razak, pamit.